Musim kemarau panjang yang terjadi di Grobogan, Jawa Tengah membawa berkah bagi sebagian orang yang menjual tanah sawah menjadi tanah urukan demi mendapat penghasilan tambahan. Inilah yang dilakukan oleh Muslih dan Mubasyir. Musim kemarau panjang mengakibatkan lahan sawah di Desa Temurejo mengalami kekeringan. Tanah sawah kering ini mereka manfaatkan untuk mendapat penghasilan dengan menjualnya menjadi tanah uruk. Rata-rata mereka mampu menjual hingga 6 truk tanah sawah dengan penghasilan sebesar Rp50.000. Ya, tergantung Rp50.000 sehari. Itu maksimal segitu ya? Iya. Cukup nggak mas untuk keperluan? Ya, cukup, dicukupin.